Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah mengakibatkan banjir dan longsor di 7 titik. Bahkan satu bangunan di desa Kedungboto ambruk akibat terjangan banjir dan longsor. Sebuah bangunan di desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah ambruk usai diterjang banjir bandang Sabtu sore. Banjir bandang yang tiba-tiba menerjang permukiman warga ini akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur sejak siang hingga sore. Selain banjir, hujan deras juga membuat sejumlah ruas jalan tertutup material longsor dan tidak bisa dilalui. Warga bergotong royong menyingkirkan material tanah longsor menggunakan alat seadanya. Sementara BPBD Kendal masih mendata jumlah kerusakan akibat banjir bandang tersebut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayetno melaporkan.